has been slain. Request backup. Sudah sekolah, malas sekoyo wela tala. Sudah dorong sarapan, nesan nesu melaku nektalan. Sawit ditekan sekolahan, guru mulai nulis di papan. Ayo mulai sinau, pantang menyerah terus maju. Pendidikan, gawe masa depan. Yo butuh pengorbanan, ayo nanti tunjukkan ojo bolos pelajaran. SMK PGRI 1 Ngawi. Ya, itulah sekolahku. Nah, cowok yang sok ganteng ini namanya Jatra. Dia selalu bawa sisir dan cermin kemana-mana. Kalau yang ini namanya Dodi. Dia hobinya tidur di kelas saat jam pelajaran. Satu ini adalah aku. Namaku Wildan. Dimanapun aku berada, aku selalu bermain game. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Buka buku paket Bahasa Indonesia halaman 105. Ya. Ya Bu. Ini masih jam pelajaran. Simpan sisir kamu. Apa saya cita? Mbak.
sampai ketemu di lain hari. Kalian, ikut saya ke ruang guru. Ya, Bu. Kalian sini. Sekarang kalian saya suruh membersihkan perpustakaan ini. Siap. Berhubung kami adalah anak baik, maka
maka kami membantu Wulan untuk cari sepatunya. Gimana sih, Lan? Sepatumu kok bisa hilang? Enggak tahu, Lan. Ini juga hilang. Udah deh, ayo kita cari yuk. Yuk. Hilang. Emangnya kamu taruh mana tadi sepatu kamu? Di sini. Kok bisa hilang? Gak tahu, Pak. Ya udah, mari kita cari yuk. Ya yuk. Kamu datang dulu ya. Ya udah sana. Iya, iya. Dan kamu cari sana. Hei, kamu sana? Iya. Aku ke sana ya. Siap. Ini nih sepatunya. Woi! Sepatunya! Ketemu! Gimana? Sepatunya udah ketemu? Nah ini apa? Udah ketemu. Ya udah kita istirahat dulu yuk. Nah, ayo, sekarang. Ceritanya begini lah. Itu siapa ini, Dur? Dur, Ibu! Padahal sama orang lebih hormat, Dur! Suruh mengerjakan malah tidur! Kalian buat! Begitu lah ceritanya. Gitu. Ya. Sebagai tanda terima kasih, aku bakal bantu memperbaiki rumah kalian. Beneran mau? Iya dong. Udah. Fair kan? Beneran. Oke lah, enggak apa-apa lah. Makasih ya. Ya. Udah yuk, masuk ke kelas lagi. Yuk. Saat Wulan merasa memiliki utang budi kepada kami, maka dia membantu kami untuk menjadi orang yang lebih baik. Dan ternyata, apa yang sudah diajarkan Wulan kepada kami, tidaklah sia-sia. Akhirnya, kita mendapatkan ranking 10 besar. Dan, nilai kamu tadi berapa? Bagus lah, kakakmu malah songong dia di, iya lah songong dia songong. Kamu berapa? Aku masih di bawah kalian. Ini kan lumayan, dia lah tidur mulu. Ya sekarang kenapa? Wah,
lumayan baik lah. Kalian cukup besar nih. Wah keren. Terima kasih loh lah. Iya, terima kasih. Tapi lu tau. Setelah itu, kami berpisah untuk mengejar karir kami masing-masing. Setelah 3 tahun masa SMK itu, Jatra, dia sekarang menjadi pegawai negeri. Dodi yang sering tidur di kelas saat jam pelajaran sekarang sukses dengan bisnis restorannya. Dan aku sekarang buka toko baju yang lumayan besar. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jat. Jadi. Gimana kabarnya? Baik. Gimana kabar lo? Baik juga. Nanti sore bisa kesini nggak? Oh. Nanti sore. Acara reuni. Jadi kamu. Iya, reuni. Ya bisa kan? Ya udah. Ntar sore aku datang. Ya, makasih Di. Oh iya, si Wildan lupa. Halo? Halo, Dan, ini Dodi. Oh Dodi, apa kabar? Baik juga bro. Sini Roni. Kemana? Rumah makanku. Oh, di tempat rumah makan lo. Oke, siap, kapan? Ya, oke. Oke, yaudah aku tunggu. Oke, siap. Jatra. Mana kabarnya? Baik. Gajah, aku sama Liman. Makasih, Dik. Iya, siap. Wildan mana sih? Gak tahu. Masih perjalanan mungkin. Lumayan bagus. Itu sih bisa. Woi, gimana kabar kalian? Akhirnya saya tahu, tidak hanya orang pandai saja yang bisa sukses. Enggak. Tetapi orang yang mau berusaha dan mau bekerja keras, maka dia bakalan menjadi orang yang lebih sukses. Thank you.
Un besito bien suavecito, bebé. I know I'd go back to you. I'ma do it.